Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi buat rekan semuanya. Kegiatan hari ini adalah doa bersama dan tablik akbar bersama Gus Mita dan Kiai Haji Marjuki Mustamar dalam rangka serah terima 282 unit ya hunian dari PCNU Jawa Timur dan PBNU Jawa Tengah, Jawa Barat, termasuk DIY dari Pondok Pesantren Ora Aji juga tampil di sini rekan ya. Untuk itu buat rekan semuanya nanti siang hadiri tepatnya di Huntap dan di Hutara. Jangan lupa sekali lagi hadiri doa bersama dan tablik akbar yang ada di Huntap dan di Huntara. Ikuti terus rekan bagaimana nanti siang. Ya, untuk rekan semuanya tampak kesibukan daripada panitia ya, termasuk sahabat Banser di sini juga lagi sibuk untuk mempersiapkan prasasti yang siap untuk ditandatangani ya dari beberapa ketua PCNU se-Jawa Timur, termasuk dari PWNU yang Jawa Barat, Jawa Tengah dan Jawa Timur, termasuk dari DIY. Inilah suasana Huntap dan Huntara. Untuk yang baru ketemu dengan channel kami, silakan berikan terbaik dengan cara like, komen, dan subscribe. Ya, terima kasih yang sudah memberikan dukungan subscribe. Yang masih merah silakan diklik, dan siru ada pilihan semua silakan diklik agar terus bisa mengikuti kegiatan kami sampai tombol loncengnya bunyi ya, rekan ya. Subscribe itu gratis dan subscribe itu cuma sekali rekan. Ya, oke. Inilah kesibukan daripada panitia, dari keluarga besar sahabat kita Banser masih sibuk ya. Dan di sini geografinya kita ada di Huntap rekan ya, yang tidak jauh dengan Semeru, Gunung Semeru ya. Nah, seperti ini tampak di sisi lain panggung yang berdekatan sekali dengan Gunung Semeru. Tapi di sini rekan, kami sekedar informasikan di sini adalah zona hijau, jadi termasuk zona aman gitu ya. Walaupun kita di lereng Semeru tapi tetap zona aman. Tampak di sini tenda dan panggung yang berdekatan sekali dengan Gunung Semeru. Dan itulah tampak rekan ya, Semeru mengeluarkan, ya rupanya sudah mengeluarkan ini kuburan lava ya. Dan dihuntap juga ini rekan ya. Ya seperti ini rekan, kesibukan dari mereka semuanya. Wah, indah sekali tampak Semeru rekan ya, berdampingan beriringan dengan Huntap atau Huntara ini. Di sisi lain pagi hari ini tampak juga panggung sudah berdiri dan siap untuk dikunjungi dalam rangka doa bersama dan tablik akbar yang akan dihadiri yang terhormat beliau Gus Miftah. Meriah pastinya nanti. Sudah persiapannya sudah sangat luar biasa matang ini ya. Ya seperti ini rekan, pastinya nanti akan dihadiri khususnya keluarga besar, warga penghuni Huntap dan Huntara ini juga, yang tidak lain adalah korban daripada erupsi Semeru. Nah, tapi juga akan dihadiri beberapa kecamatan dan beberapa kabupaten nanti akan hadir di sini rekan. Tamu-tamu nanti akan berdatangan semua sebagai PWNU, Ketua PBNU, Ketua PCNU. Nah itu akan hadir semua tentunya. Kesibukan yang luar biasa ini. Nah seperti ini rekannya, tampak seperti ini. Panggung berdampingan dengan Huntap dan Huntara. Di sisi lain bersebelahan dengan Gunung Semeru. Demikian yang bisa kami sampaikan. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi buat rekan semuanya.